Bar yang lain. Tapi saya ngomong. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. 111 kapan kayanya teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman, saya di vlog kali ini saya sudah sampai di Solo ya, sebetulnya sejam yang lalu ya, tapi ya jarak antara resepsi sana ini sekitar sekiloan ya dari tempat ini ya. Karena acaranya masih hari Minggu nanti, kita istirahat dulu di tempat saudara saya ini teman-teman. Di sini saya akan ngevlog dulu sebentar teman-teman ya. Ini saya ada di kebun saya ya. Kebun saya di Solo ya, tepatnya di Klaten ya, di Klaten. Di sini saya ada lahan ya cukup luas ya. Jadi karena kesibukan di Jakarta, saya lahan ini tidak saya apa-apakan, saya hanya tanamin ya, saya menurut pale-pale saya itu ditanamin apa begitu yang setidaknya menjaga lingkungan begitu. Nah, pale saya tadinya udah mencontohkan menanam pohon jati, dan jatinya saya lihat mau udah dipanen ya, udah ditebang. Karena yang itu udah dipanen, saya lihat yang waktu itu di daerah di sebelah situ ada jati yang lumayan tinggi teman-teman, itu udah dipanen. Nah, di sini saya waktu itu ada uang sedikit, saya kumpulkan ya, saya beli pohon jati dari kecil teman-teman, dari kecil sekarang udah sebesar-besar ini. Ya, yang kalau yang di sini sih sepertinya sudah bisa dipanen ya teman-teman. Nah, ini nih. Ini sudah bisa dipanen sebenarnya. Kemarin ada saudara saya juga yang usahanya itu pengrajin perabotan ya, perabotan seperti furniture, mengambil hasil dari tetangga-tetangga sekitar juga yang nanam pohon jati juga teman-teman. Nanti kita lihat keseruannya ya, kita keliling-keliling kebun saya ini ya. Di sini juga, di sini sebenarnya kalau malam itu serem teman-teman. Bisa juga nanti kalau kita ngevlog malam-malam, mudah-mudahan ada yang penampakan gitu biar seru ya. Ini jauh di sana teman-teman, jauh di sana ada yang serem juga di sana ya. Ada kali juga, ada kolam. Waktu saya masih kecil itu main di sana. Ada kali, nanti kita ke sana juga ya, kita ngevlog juga.
karena saya belum istirahat, teman-teman. Nanti ya, sebelumnya juga saya tadi mampir di tempat makan ya, di makan, tonton juga video saya yang mukbang ya di tempat warung soto itu ya. Sebenarnya waktu dari sebelum zamannya Pak Jokowi ke situ, atau misalnya Pak Jokowi juga masih muda juga pernah ke situ, saya yakin, karena beliau jadi presiden juga ke situ lagi, saya yakin gitu. Karena nih orang yang kalau mau pulang kampung ya kan, mau ke Solo ini tahu itu warung soto itu gitu. Jadi saya yakin bukan Pak Jokowi aja yang baru makan di situ. Pak Jokowi juga dari sebelumnya juga pernah makan di situ, saya yakin. Cuma pas presiden, beliau jadi presiden, makan di situ, warung sotonya makin populer aja, teman-teman. Jadi teman-teman, saya pernah ya di situ juga ada kolam ya. Nanti kita vlog juga di kolam tersebut ya. Kolam tersebut, teman-teman, waktu saya masih kecil itu penduduk sekitar di sini itu suka mandi. Mandi kalau sore itu ada jahit itu mandi bareng di situ di kolam ya, ukurannya tidak begitu besar ya. Itu ramai dulu waktu teman-teman kecil saya itu, teman-teman, mandi semua di situ. Dan kalau pas acara satu suro, teman-teman, satu suro nan itu tempat itu, wah, inilah view dari kalinya, teman-teman. Nah, inilah beliknya, teman-teman. Kolam ini semuanya, ini kolam yang sekecil ini, teman, di zaman saya waktu kecil kebetulan aja ada ikannya nih. Dulu saya mandi di sini, teman-teman. Ini kalau bulan suro, teman-teman, bulan suro itu sering terjadi ya, terjadi ada orang yang bertapa di sini, bertapa di ibu, merendam di bulan suro nih. Digunakan untuk bertapa, berzikir bersama begitu. Di sini nih ada penghuninya, seram. Waktu saya malam-malam kesini di bulan suro itu, ditampakkan ular raksasa besar, teman-teman. Di sini nih, di tempat ini nih. Ya, menurut warga sekitar juga di tempat ini juga ya seperti itu yang saya ceritakan tadi. Suka nampak ular gaib. Ular gaib yang besar. Ini kita view ya, teman-teman, view di sore harinya ya. Ini dulu bangunan ini tidak ada nih, masjid ini tidak ada. Ini bangunan masjid, teman-teman, tembok ini. Jadi tidak ada ya, masih lahan kosong. Nah, sono kalinya, teman-teman. Itu kali. Dulu mah seram sekali, teman-teman, di sini. Nah, inilah, teman-teman. Ini ya. Kebon di belakang tempat saya, yang ada
hutan jatinya nih. Hutan jati. Seperti ini nih. Cuma ini bukan pohon jati ya, yang pohon jati ini cuma sedikit ya. Ya ini nih. Ini adalah hutan jatinya teman-teman. Nah itu ada pohon gayam. Teman-teman jangan bosan ya nonton video saya, sebab yang nonton video saya full tanpa skip, saya doain uangnya bertambah 10 miliar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.